Okay hai semua, assalamualaikum. Bertemu channel Zimbih. Jadi video kali ni agak lama kita tak buat video unboxing. Jadi video kali ni kita akan buat video unboxing. Bila apa gila kita buat video unboxing lah, bila tahun lepas lah. Jadi untuk 2021 ni, ni first video unboxing. Okay bang, untuk unboxing kali ni kita disponsor oleh Thunder Robot. Okay, kepada siapa yang tak tahu Thunder Robot, boleh check out website rasmi mereka. Aku dah letak kat sini, apa-apa tengok. Pada Thunder Robot, thank you for sponsor mouse ni. Tanpa kita menangkan masa, sebelum video ni start, jangan lupa untuk subscribe kepada yang baru sampai kat channel ni. Dan mari kita unbox dulu kotak ni. Okay, jadi aku buat secara ringkas saja. Okay, first kita akan dibekalkan dengan manual user ni. Manual user, tengok. Okay, apa itu eh? Manual user ni dia akan explain semualah. Okay, kita tengok dulu dia punya apa yang dibekalkan dalam kotak ni. Kalau hampa beli Thunder Robot ML7. ML7 nama dia. Okay, kat tepi ni kotak ni dia tulis. Bagian tepi kotak dia tulis Thunder Robot. Tengok, so Thunder Robot. Dekat bahagian sini pun dia tulis Thunder Robot juga. Dan dekat bahagian sini ya. Kat bahagian sini dia ada QR code, aku tak tahu dia, sebab dia bahasa Cina. Okay, sebab bang dia main daripada China. Jadi kalau tengok close up sikit, aku buat close up sikit. Kat kotak sini dia tulis Born for Gaming. Dia benda ni dilahirkan untuk main, untuk gaming. Dia dilahirkan untuk orang main game. Macam tu. Kita buka dulu lah, cakap banyak pun tak guna juga. Okay, kita buka. Alright, jadi apa yang dia akan bekalkan dekat kita. Okay, satu manual book ni, user manual. Ni dia buku dia. Tu. Apa? Dan yang ni apa benda ni? Ni bukan stiker, ni bukan stiker. Dan apa ada ke dalam menu, buku menu dia apa? Oh. Okey, teruskan dengan box dia. Alright. Okay, ni mouse dia, open mouse dia. Kalau tengok kat sini dia close up sikit. Aku tak hantar dia robot kat situ. Kat bahagian sini. Alright. Dia mouse dia, aku tengok dia buat style minimalis. Kira yang dia tak banyak heavy design sangat. So dia tulis ada Thunder Robot sini sikit. Lepas tu dia punya design kat sini lah. Bahagian depan ni dia buat macam apa, macam cooler, macam lubangi punya tu lah. Macam tu lah design dia, design dia aku suka. Charging cable ni dia bukan yang kabel biasa, dia type C. Apa tu type C punya kabel. Kan apa kan. Lepas tu dia bagi kita ni, mestilah nak cucuk. Dia wireless, mouse ni wireless kan. Dia wireless tu yang kita suka. Dia wireless. Okay, ni dia punya USB port untuk kita nak cucuk nanti kat kita punya device. Aku sebenarnya ada unboxing dah benda ni. Aku dah try semua. Aku dah cuba main game beberapa game. Antaranya game yang aku selalu main masa aku live stream, iaitu game Valorant. Dan apa yang aku dapati ialah dekat bahagian ni dia akan ada satu lampu tau. Lampu tu dia akan tunjuk kat kita. Kalau aku tengok kat bahagian sini, dia ada 4 lampu bateri. Dia punya lifetime bateri dia, kalau dia ada 4 lampu kat bahagian sini, maksudnya dia punya bateri 100%. Kalau dia punya lampu dia ada 3 saja, maksudnya dia ada 75%. Macam itulah lah bateri dia punya mouse dia. Okey, kalau dia 2 lampu pula dia ada 50%. Kalau ada 1 lampu, maksudnya dia ada 25%. Maksudnya tu dia nak habis lah bateri waktu tu. Okey, kita tengok kat sini dia ada rolling key, klik left and right, forward button dengan back button. Okey, satu lagi, kalau kita nak tukar lampu, kita perlu tekan, kita kena tekan klik left and right ni sekali dengan backward key ni. Tekan serentak dia akan tukar lampu lain-lain lah. Maksudnya lampu dekat bahagian ring ni. Okey, mouse ni mestilah dia buat ni memang untuk gamer. Jadi mouse ni dia ialah RGB. Okey, jangan risau, dia ialah RGB. Dan bateri dia tahan ke dok? Okey, dia membekalkan bateri 1000 mAh. Bagi aku agak besar lah bateri ni. Okey, kalau untuk DPI pula. Okey, mouse ni dia mempunyai 4000 DPI. Kalau kita nak tahu senang dia. Okey, kalau dia warna kuning, dia maksudnya dia ialah 800 DPI. Kalau dia warna biru, maksudnya dia ialah 1600 DPI. Kalau dia IC blue, dia ialah 2400 DPI. Kalau dia warna hijau, 3200 DPI. Kalau warna purple, ialah 4000 DPI. Tapi so far kalau aku main iaitu ni, aku dah try main dia, aku pakai warna IC blue. Kalau untuk main Valorant, dia benda ni bukan semua orang sama. Dia atas orang juga, setengah dia pakai yang warna kuning. Okey, satu lagi yang aku nak beritahu, mouse ni dia tak ada bekalkan dengan software. Jadi pendapat aku lah, kalau aku, okey lah, aku sebagai seorang gamer ataupun seorang apa videographer yang buat video juga, aku rasa benda ni tak jadi satu isu pun kalau ada software ke tak ada software. Sebab aku jenis seorang yang nak plug and play dan ready to go lah. Dan yang pasti dia RGB. Okey, ni part last aku nak beritahu kepada semua gamer yang main game. Mesti dia akan tanya, kalau mouse wireless ni mesti dah delay kan, sebab dia wireless kot. Bagi aku main game,
tak ada delay langsung. Yang tu yang aku best. Aku first tanda robot nak send dekat aku ni, aku rasa macam oh, dia wireless mouse. So dia clear dia gaming mouse. Macam aku rasa macam oh, mungkin ada delay lah bila kita main game kan. Tapi rupanya tak ada delay. So bila dah tak ada delay, aku macam impressed gila dengan produk tanda robot ni. Dan material yang dia pakai ni bagi aku rasa agak premium tau, dengan dia punya looking yang macam ni, dia buat warna yang macam ni. Okay, sebelum aku terlupa, ni dekat bahagian bawah ni, close up sikit. Di bahagian bawah ni kita boleh tengok dia ada off button. Kita tolak tengah tu, dia akan keluar lampu yang untuk lampu atas ni saja, bagi atas ni, atas ni saja. Dan lampu yang terakhir sekali tu dia untuk semualah, sampai ke ring yang bahagian tepi ni dia akan ada. Bestnya dia ada saving mode. Okay, saving mode ni macam mana? Okay, bila apa main game ke, apa dah apa stop sekejap, apa take file je nak rehat kan, ataupun apa nak chill tengok YouTube apa semua, apa tak pegang mouse ni, dia akan turn off sendiri dalam masa 1 minit. Lepas 1 minit tu memang dia akan off, auto shutdown sendiri. Dan bila hampa klik balik, baru dia akan berfungsi balik macam biasa. Aku rasa tak ada apa kat situ. Terima kasih sebab tengok video kan sampai habis. Terima kasih juga kepada Tanda Robot sebab sudi sponsor apa ni, produk yang cool ni bagi aku. Lepas ni sponsor lagi lah, sponsor laptop yang RTX tu kau cun juga. Terima kasih tengok video ni. Jangan lupa tolong share, komen dan subscribe. Kita akan jumpa di next video ke datang. Video unboxing kau, video vlog kau, video short film kau, aku tak tahulah. Apa komen kat bawah, aku cuba yang terbaik untuk anda, nak bagi konten yang best. Dan kita akan jumpa di video ke datang. Bye. Assalamualaikum.